Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita di sini di channel Azaman Sulaiman. Channel ini akan membicarakan soal hitam dan putih kehidupan. Sisi hitam dan putih dalam kehidupan pasti kita akan melaluinya. Namun, ilmu mengenai kehidupan ini tidak pernah diajar oleh mana-mana sekolah ataupun universiti. Kita kena menimbanya sendiri dalam kehidupan melalui pengalaman hidup yang kita jalani. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudah singgah di sini. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk mengikutinya hingga akhir supaya kawan-kawan faham akan citra yang disampaikan. Di samping itu, di bahagian akhir pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video lain dari channel ini yang boleh diikuti. Saya juga minta kerjasama kawan-kawan yang komenlah dengan hikmah lagi bijaksana berdasarkan isu yang dibahas. Elakkanlah dari caci maki kerana kita orang Islam. Kita perlu menunjukkan suatu akhlak dan moral yang baik. Untuk siaran kali ini, saya angkat citra politik yang berjodoh PRN Kedah. PH dan BN UMNO boleh menang di 24 kursi DUN. Ikutinya untuk mengetahui cara pengiraannya. Jadi jom sama-sama kita ikutinya. Ikuti kupasannya. Jom kita. Jom kita ikuti kupasannya. PRN Kedah, PH dan BN boleh menang di 24 kursi DUN. PRN di 6 negeri termasuk Kedah dijangka akan diadakan pada bulan Julai atau Ogos nanti. Bagaimanakah kedudukan negeri Kedah nanti? Mampukah Kedah terus dikuasai oleh PN? Menurut Menteri Besar Kedah yang juga pengerusi PN Datuk Seri Sanusi, beliau begitu yakin PN akan menang di 33 kerusi daripada 36 kursi DUN di Kedah. Katanya Perikatan Nasional Kedah yakin akan membolot 33 daripada 36 kursi Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya negeri yang dijangka diadakan selewat-lewatnya Julai ini. Keyakinan itu adalah berdasarkan prestasi yang dicapai PN pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Jika perkiraan Datuk Seri Sanusi berdasarkan PRN 15, maka perkiraan itu tidak boleh digunapakai. Sebagai contoh, PRN DUN Melaka dan Johor, BN UMNO menang dengan besar. Tapi beberapa bulan kemudian, apabila masuk PRU 15, BN UMNO tidak mendapatkan keputusan yang baik. Di Johor, BN UMNO hanya menang 26 kursi. Sementara di Melaka, BN UMNO gagal memenangi walaupun satu kursi. Di samping itu,
Ketika PRU15 berlangsung, PN masih lagi kerajaan persekutuan. Lazimnya orang Melayu akan menyokong kerajaan. Jadi bagi menghadapi PRN kali ini, PN hanya kerajaan negeri, manakala PH dan BN adalah kerajaan pusat. Keadaan sudah berubah. Saya membuat analisa dan pengiraan berdasarkan keputusan PRU ke-14. Tapi kali ini, kita harus ingat PH dan BN UMNO bergabung. Jadi cuba kita campur undi yang mereka perolehi berbanding dengan undi yang diperolehi oleh PAS. Dan kita tolak 10 hingga 20% yang mungkin tidak berkenan dengan gabungan PH dan BN UMNO. Berdasarkan pikiran itu, didapati PH dan BN UMNO mempunyai 14 dun kawasan putih. Kawasan putih PH dan BN UMNO adalah seperti berikut: Puah, Bukit Kayu Hitam, Jitra, Derga, Suka Menanti, Kota Darul Aman, Kota Seputih, Kubang, Rotan, Gurun, Bukit Selambau, Bakar Arang, Sidam, Kulim dan Pandan Baru. Berdasarkan analisa ini, PN hanya mempunyai 3 dun kawasan putih. Dun putih untuk PN ialah Tokai, Sungai Limau dan Belatik. Manakala kawasan dun yang dimenangi oleh PH dan BN UMNO dikategorikan sebagai Kelabu dan boleh dimenangi oleh PH BN UMNO maupun PN ialah Air Hangat, Alor Mengkudu, Anak Bukit, Pengkalan Kundur, Sungai Tiang, Gua Cepedak dan Kupang. Sementara kawasan dun yang dimenangi oleh PN dengan majoriti kecil yang dikatakan dalam keadaan kelabu sebanyak 12 dun. Kawasan kelabu ini berkemungkinan boleh berpindah kepada PH dan BN UMNO. Dun kelabu PN sebanyak 12 dun itu ialah Air Hitam, Kuala Nerang, Pedu, Bukit Lada, Bukit Pinang, Tanjung Dawai, Pantai Merdeka, Bayu, Kuala Ketil, Merbau Pulas, Lunas, Malah Jeneri. Kerusi Dun Menteri Besar juga berada dalam keadaan yang amat bahaya. Datuk Seri Sanusi dalam pilihan raya lepas telah mendapat 10,626 undi dan menang dengan majoriti 2,455 undi. Undi calon BN UMNO pula sebanyak 8,171 undi, sementara calon PKR pula mengumpul 4,146 undi. Jika undi BN UMNO dan PH dicampur, berjumlah 12,317 undi dan telah mengatasi undi Datuk Seri Sanusi yang berjumlah 10,626 undi. Seandainya BN UMNO dan PH, undi BN UMNO dan PH ditolak 10%, sama juga dengan 1,231 undi. PH dan BN UMNO masih ada 11,086 undi. Berdasarkan perkiraan ini, kedudukan Dun Jeneri dalam keadaan goyang. Jadi bagaimana Datuk Seri Sanusi yakin boleh menang 33 daripada 36 dun kerusi, 36 kerusi dun? Seandainya kerusi kelabu yang dimenangi oleh PH dan
BN UMNO juga kursi PN menang, tapi Kelabu kita bahagi dua. PH dan BN UMNO akan mendapat 10 kerusi, manakala PN hanya memperoleh 9 kerusi. Sekiranya dicampur dengan kerusi putih, PH dan BN UMNO akan memperoleh 24 kerusi. DUN dan PN hanya mendapat 12 kerusi DUN. Begitulah pembicaraan saya mengenai politik kali ini. Pembicaraan politik di channel ini tidaklah sama dengan channel-channel politik lain. Di sini saya akan mengulas isu-isu politik dari persepsi saya berdasarkan pengalaman saya sebagai aktivis dan penulis politik dulu. Saya akan memberikan pandangan berdasarkan apa yang saya faham dalam permainan dan pergolakan politik. Dalam citra kali ini, saya membuat analisa PRN yang akan datang. Siapa yang bakal berkuasa di Kedah? Besar kemungkinan penyokong dan pendukung PN tidak dapat menerima kemungkinan ini. Saya bukan hanya membuat pengiraan ini sebagai hentam kromo. Saya ada pengiraan saya dalam pengiraan saya. Dalam PRU 15, saya meramalkan Datuk Sri Rizal Marikan boleh tergugat di tangan Siti Mastura, calon PN. Penyokong BN UMNO ramai yang tidak dapat menerimanya, tapi akhirnya pandangan saya menjadi kenyataan. Lihat video itu di channel saya. Jadi yang tidak dapat menerima andaian ini, buatlah pengiraan berdasarkan fakta dan keadaan semasa. Semasa membuat pengiraan, tak boleh prejudis. Bagi mendapatkan bacaan yang hampir tepat, pengiraan seumpama ini sudah lama saya gunakan dan hasilnya tidak lari jauh. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di video lain nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.